dalam Taye. Taye. Oke, selamat siang kembali. Hobi burung. Kita mau wawancara bersama sosok seorang pemain sepak bola itu hari ini di Singaraja, sekarang ketemu di Legian, kategorinya pemain PAUD Star 2. Selamat siang mas. Selamat siang mas Primo. Bosen aku sebenarnya kalau sama ya. Gue jancuk. Aja pesen ngono to. Tapi piye maneh ya kudu wawancara. Namanya juga berhubungan dengan guru. Ini PAUD pemain PAUD Star 2 ya. Tempo hari kan sudah laku. Ya. Ini PAUD-nya bagus lagi dan dua lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Monggo diceritakan kok bisa PAUD-nya dibagi terus. Ya, terima kasih Mas Primus. Selamat siang para teman Nusantara. Jadi ya seperti penjelasan sebelumnya bahwa terah itu mendominasi, setelah itu rawatan dan juga pakan yang tepat. Jadi alhamdulillah yang kemarin juara di Singaraja sudah laku, sekarang saya perbutkan lagi yang baru dengan nama Satria, durasi masih 15-20 detik. Satria? Siap. Satria wajah hitam. Ya golek bojo se lagi mati, jadi aku bisa entuk rondomu. Ya om ya. Tayo, acu-acu nih. Ngomong-ngomong tentang buat PAUD durasi tersebut, ini PAUD 2, apakah sekiranya kalau payan beli itu mau dijual? Jual mas, pandemi mas. Jual lagi? Jual lagi. Gas lah. Jual boleh. Payan mana? Payan siapa? Payan to GL bukan payan pawayan. Ya, siap. Payan to GL goyang lidah itu ya pemain PAUD juga. Ngincer ini burung bisik-bisik tadi SMS. Saya mau nembusin. Siap murah saja kalau murah buat payan. Ya. Berapa tuh? Ya sementara kemarin pokoknya di bawah 2.000 lah. Yo ora iso aku ora iso bayar payan. Ngerti ki 500. Enggak tuku ribut jancuk. Suka dukanya lomba di Legian ini apa tuh mas? Ya suka juga, sukanya sih kita ketemu sama teman-teman dan pastinya juara makanya suka dan alhamdulillah juara 1-2. Ini sekarang tinggal nunggu jasa ketiga, mudah-mudahan dapat BOD-nya juara juga biar dapat dukanya mas. Dukanya sini terlalu panas. Jangan apa ya Allah. Bikin bang ya. Ya selalu dah. Tuh, gua kata lagi apa jangan budek. Emang apa sih? Panas. Tidak. Itu dukanya. Iya. Saya kita ketemu sama teman. Dukanya panas. Tapi burung nggak masuk. Iya. Telkom. Tadi ini kembali ke Mitra ya mas ya. Iya. Tetap Mitra ini mendominasi ke induknya. Kalau pakan kan cuma faktor pendukung. Masih pakai pakan? Pakan DL. Oh, pakan DL. Saya nggak ganti-ganti pakan. Ya, ya. Muncling burungnya. Masa ini jual juga pakan DL. Ya. Kalau mau pesen, atau induk aja langsung. Hobi burung atau di Facebooknya Sadang Korea. Siap. Mungkin begini aja ya cukup ya. Kiranya kan ini nunggu lagi siapa tahu ya dapat dua lagi yang ini. Amin. Yang ini masuk kan PAUD tersebut bisa laku lagi. Kemarin mudah-mudahan tidak bosan ketemu saya lagi. Oh tidak, bosan sama orangnya saja. Karena kopi main. Rok aman. Rok aman, baik. Oke, ini aja. Salam sehat selalu. Salam hijau mania Jakarta. Dan salam buru. Saya. Terima kasih.